Itu program utama kami. Jadi kami akan mengembalikan rumah ini menjadi benar-benar kota wangi. Keputusan jalsa telah menunjuk atau menetapkan kami berdua sebagai pasangan calon bupati yang direstui dan diminta diusung akhirnya dalam konteks kemenangan oleh Pak Jokowi. Saya berjanji secara mandiri hari ini saya santri dan beliau adalah romo kiai semua. Saya diminta jadi. Nanti pun saya tetap ya tetap santri dan beliau tetap romo kiai, saya akan tetap takjim pada dengannya para romo kiai di dalam masyarakat. Saya hari ini masih yakin mendapat rekom dari PD Perjuangan. Saya yakin, yakinnya. Jadi saya tidak akan tidak. Saya yakin 100% saya dapat rekom dari PD Perjuangan. Sampai hari ini sudah ada partai yang komunikasi dengan kami. Dan kami belum bisa menentukan partainya apa, karena itu bagian dari strategi kami. Nanti kalau sudah hitam di atas putih kita akan kami, kami akan sampaikan secara terbuka. Jadi DPD itu tidak ada pecah. Tidak ada pecah. Semua boleh mendaftar lewat PD Perjuangan, siapapun. Dan semua kader dalam hal ini boleh dukung siapapun. Tetapi di PD Perjuangan begitu nanti rekom turun, pasti 100% akan bersatu kembali. Tetap solid. Tetap solid. Saya jadi kader partai PD Perjuangan belum tahun. Jadi saya sudah khatam tentang PD Perjuangan. Itu program utama kami. Jadi kami akan mengembalikan rumah ini menjadi benar-benar kota wangi. Bahkan kami bercita-cita berdua kalau kami ingin jadi, Demak ini harus menjadi pusat informasi, pusat kajian Islam di Demak. Bukan pusat karaoke, tapi pusat kajian Islam di Kabupaten Demak, sehingga kami perlu membangun sebuah tempat yang itu nanti digunakan kajian. Kalau di Indonesia ada kajian Islam, tentu di Demak. Saya tidak mau menyakiti partai saya. Etikanya begitu. Kalau sudah masuk, saya diperintah juga. Bahkan struktur dari partai yang sekarang di sana sering rumah saya nongkrong di sana. Bahkan ada partai yang di sana 12 dari 14 ketua PC-nya sering ke tempat saya. 12 dari 14 ketua PC. Silakan, ini kan belum final. Dan saya yang saya tutupkan seperti kami daftar isinya di tempat saya, logonya di mana-mana silakan. Dan hari ini tidak bisa sampaikan isinya ini ada dari PKB, ada dari PD. Mereka bisa. Thank you.
dari tadi awal apa kronologi yang saya sampaikan, kita warga NU atau masyarakat NU, tokoh-tokoh NU maksud kami, mempunyai daftar tokoh orang yang diharapkan nanti bisa memimpin Demak. Kemudian ada seorang calon dalam maksudnya balon itu menawarkan diri untuk mengambil pasangan dari daftar tadi yang dari Kiai. Orang yang minta apa mendapatkan pasangan dari Kiai adalah Bapak Mugiono. Haji Ali Maksud. Dan saiki pertanyaane, lha jenengan disetujui lho. Al-Fatihah. Sekarang ya? Dan nggih, niki pun apa kenalan gambar di dalam penampilan Miss? Dari saya cukup barangkali banyak kata atau sikap yang kurang munasabah atau tidak sopan, kurang pantas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تتأمل تنهل منه هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو يا من في ملكوت الله تتأمل تنهل منه هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو عظم الخلق عليه دل في أجزاء الكون تجلى فافتح قلبك وانظر حولك سبح باسم الله الأعلى عظم الخلق عليه دل في أجزاء الكون تجلى فافتح قلبك وانظر حولك سبح باسم الله الأعلى بالكاف وبالنون براك من طين بشرا سواك وهداك النور وهداك كي تبصره القلب العقلى وهداك النور وهداك كي تبصره القلب العقلى عظم الخلق عليه دل سبح باسم الله الأعلى تجري لمستقري ومنازل قدر للقمر والفلك مواخر في البحر جل نهارا أغشى ليلا الشمس تجري لمستقري ومنازل قدر للقمر والفلك مواخر في البحر جل نهارا أغشى ليلا الحمل يسبحه الرعد والطير بتهليل والسبع شداد والأرض الكل له سجد وصلى والسبع شداد والأرض الكل له سجد وصلى
لن يقلك إن رمت الوصلى وجعلته في عمرك كلا ذاك الله تعالى جلا سبح بسم الله الأعلى لن يقلك إن رمت الوصلى وجعلته في عمرك كلا ذاك الله تعالى جلا سبح بسم الله الأعلى عظم الخلق عليه دلا سبح بسم الله الأعلى يا من في ملكوت الله تتأمل تنهل منه هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو هل خليت الروح تراه وعرفت